Assalamualaikum. Pagi-pagi, Pak Ruh, Pak Ketua ya? Waduh. Saya kedatangan Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor. Sebenarnya teman saya lama sih. Waktu saya jadi politisi, ini jadi pengamat politiknya. Tukang polster juga dia. Dan dia puling untuk dirinya sendiri jadi wali kota ini. Jadi ada dia bagus. Apa ini? Rusak. Uncal, kalau orang Bogor bilang uncal. Uncal. Dan ada uncal, batik yang batik cukup bagus dari Bogor. Terima kasih sekali kunjungannya. Pak Wali. Ya, Pak. Kalau Pak Wali ini udah sering makan ke Bogor. Iya. Tapi udah pernah makan steak pusat. Udah, Mas? Udah. Steak pusat, steak kangguru, udah semua. Tapi tahu kan kalau rumahnya dia di Bogor? Tahu ya? Bukan rumah, Pak. Mumpang aja. Rumahnya dia di Bogor, jadi Mas Gibran ini sebenarnya juga warganya. Iya, warga. KTP, Pak? Solo, Pak. Orang Bogor yang sedang bertugas di Solo. Kita itu kan berkawan sejak masing-masing belum jadi kepala daerah. Setelah jadi kepala daerah lebih sering lagi ketemu. Ini kunjungan balasan, Pak Gubernur saya undang ke Bogor, datang gitu. Waktu saya sakit, Pak Gubernur tuh nyemangatin terus gitu. Jadi saya kesini tuh kunjungan balasan. Dan tadi ngobrol santai, ngomong politik, iya. Ngomong makanan, iya. Ngomong olahraga, iya. Ya, semuanya kita omongin. Kebetulan kami lagi baru selesai acara APEC sih, ya, Pertemuan Wali Kota Indonesia di Jogja. Ketemu Mas Gibran, ya, Mas Gibran mau mengantar katanya kalau mau ke Semarang. Ya udah, saya senang banget ditemenin Mas Gibran kesini. Oke, selamat jalan. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Ya.